Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit, the reason I couldn't be. Untuk pembuatan cornflakes, di sini kita membutuhkan 4 adonan roti manis. Untuk bahan isi kita butuhkan di sini jagung manis, boleh Anda menggunakan jagung kaleng. Kemudian untuk alat kita membutuhkan gunting. Kita membutuhkan spatula plastik. Oke, langkah pertama di sini yang perlu kita kerjakan adalah kita membuat adonan itu untuk menjadi pipih dan memanjang. Ya, bulat memanjang. Kita roll sedikit. Oke, kemudian kita mulai bentuk. Kita buat simpul. Nah, kemudian kita taruh di atas loyang. Kita olesi permukaan atasnya dengan bahan olesan. Kemudian kita akan kembangkan. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah, ini dia cornflakes setelah melalui proses pengembangan. Sekarang kita isi bagian tengahnya dengan flak instan. Kita potong bagian tengahnya. Untuk ujung, kemudian kita isi di tengah dari adonan roti. Kemudian kita panggang dengan suhu 180. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia cornflakes setelah melalui proses pemanggangan. Sekarang waktunya kita taruh di atas piring saji. Nah, ini dia cornflakes. Majapahit, Tourism Academy. Majapahit.